Berita GBP USD tanggal 27 Mei tahun 2022. GBP USD naik ke level tertinggi 4 minggu atau 1,2638 di tengah meningkatnya optimisme atas paket bantuan biaya hidup yang baru, yang diharapkan dapat membantu meningkatkan belanja konsumen. Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak mengumumkan paket bantuan baru senilai 15 miliar pound, yang akan diberikan kepada jutaan rumah tangga berpenghasilan rendah. Jika diakumulasikan, total paket bantuan biaya hidup pada tahun ini menjadi sekitar 37 miliar pound. Paket tersebut juga akan mencakup retribusi keuntungan energi perusahaan minyak dan gas, yang diperkirakan akan mengumpulkan sekitar 5 miliar pound pada tahun depan guna membantu lonjakan biaya hidup. Warga Inggris sejauh ini tengah menghadapi lonjakan tingkat inflasi, yang saat ini berada di level tertinggi 40 tahun. Selain itu, data terbaru juga menunjukkan adanya risiko resesi, sehingga memberikan lebih sedikit ruang bagi BOE untuk menaikkan suku bunganya lebih lanjut. Sekian analisa forex untuk tanggal 27 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.